Dan di Bali Bird Park, kami memiliki 8 jenis burung rangkok yang berbeda. Dan jika Anda perhatikan dari dekat, burung rangkok adalah burung yang memiliki bulu mata yang panjang dan lentik. Saya tidak tahu mengapa, mungkin hanya untuk membuat mereka terlihat lebih menawan. Nah, ketika burung rangkok ini terbang, kepakan sayapnya mengeluarkan suara yang keras. Itu dikarenakan burung rangkok hanya memiliki satu set bulu sayap terbang, hanya yang primer saja. Sedangkan pada umumnya burung memiliki dua set bulu sayap terbang, yaitu primer dan juga sekunder. Nah, kami punya satu burung rangkok lagi. Itu dia, namanya adalah Jack. Jack merupakan rangkok lingkar yang jantan. Nah, kantung paruh kuning menandakan Jack jantan, sedangkan yang betina kantung paruhnya selalu berwarna biru. Nah, sekarang kami akan tunjukkan bagaimana Jack menyambar makanan di tengah-tengah udara. Jadi burung rangkok ini memiliki cara yang unik saat menjaga anak-anaknya. Yang betina bertelur di lubang pohon, kemudian akan menutupi dirinya dengan lumpur dan kotorannya. Yang jantan akan memberi makan yang betina melalui lubang kecil yang sudah disiapkan. Dan ketika bayi burung sudah kuat untuk terbang, yang betina akan membuka lumpur tersebut dan membiarkan anak-anaknya terbang keluar. Oke, Jack masih di sana ya. Kita akan coba untuk melemparkan umpan untuk Jack ya. Jadi burung rangkok adalah burung yang memiliki bulu mata yang panjang dan lentik. Saya tidak tahu mengapa, mungkin hanya membuat dia terlihat lebih menawan. Nah, burung rangkok juga dikenal sebagai burung penyebar biji-bijian. Mereka makan buah dari satu pohon, kemudian akan menjatuhkan bijinya jauh sekali dari pohonnya. Dan biji tersebut akan tumbuh kembali menjadi pohon baru. Karena itulah mereka dikenal sebagai burung penyebar biji-bijian. Dan uniknya lagi, burung rangkok adalah burung monogami, di mana mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Nah, tidak hanya memakan buah-buahan ya, burung rangkok ini juga suka memakan serangga seperti lebah dan juga belalang. Sekarang kami akan tunjukkan salah satu tingkah laku alami burung rangkok. Jadi mereka akan mencoba untuk menangkap makanan yang dilemparkan oleh pelatihnya ke tengah-tengah udara. Oke, itu dia Jack. Come Jack. Oke, mungkin Jack tidak lapar hari ini, tapi kita fokusnya ke Bruno sekarang ya. Kita lihat bagaimana Bruno menyambar makanannya, dan inilah cara mereka menyambar serangga di alam. Bapak ibu semua, tolong bantu saya untuk menghitung berapa banyak Bruno mampu menangkapnya. Oke, kita hitung bersama-sama. Kali ini kita kasih buah-buahan. Yap, ready? Yap, start now. Kill Bruno. Either one, satu, dua. Again, tiga. Next, empat. Miss it. Lagi, empat. Lima. Oke, okay. Sekali lagi. Yang terakhir. Oke, okay. Sudah 7. 6.
Isit Ratu. Jadi berenang ini menetas di Bali Bird Park. Tentu saja dia adalah hasil dari program pengembang biakan hasil. So we didn't have to train Bruno to do this. He actually caught the food by following his instinct to survive just like in the wild. That's all for Bruno. And once again, round of applause for Bruno. Nah selanjutnya kita punya beberapa spesies burung air. Yang pertama tampil adalah sabu. Dia memiliki kaki serta paruh yang sangat panjang. Itu dikarenakan spesies ini mencari makanan di muara sungai dan wilayah rawa-rawa. Kita juga punya pelikan Australia, namanya Tegar. Hai Tegar. Oke, kita juga punya jenis bangau blue ya, namanya Milky. Nanti mereka akan datang satu persatu. Yang pertama, yang berukuran besar, namanya adalah Tegar. Dia jenis pelikan Australia. Spesies ini bisa bermigrasi dari Australia hingga ke Papua dan bahkan tercatat hingga ke wilayah Bali. Nah, sambil menunggu Tegar datang ya, kita lihat beberapa ayam mutiara dulu. Ini mereka, kan guys? Nah, ini ayam mutiara, asalnya dari Afrika bagian timur. Nah, mereka memiliki cakar serta paruh yang kuat yang digunakan untuk menggali akar tanaman serta biji-bijian. Nah, itu dia, namanya Milky. Milky adalah jenis bangau blue walk atau dikenal. Okay. So that is Milky. He is a Milky stock, also known as Milkaria cineria. That is a rare stock in the wild and critically endangered list because there are only about 4,000 of these birds remain in the wild. There also some helmeted juniper, and this species comes from tropical East Africa. They are very powerful beak and also strong claws to dig roots and also seeds. They are very tame and friendly, so I think you love to see them. Well, Bali Bird Park has over 1,000 birds and about 250 different species. It's time to show you the most beautiful bird member of parrot family. Please welcome Gabriel, our green wing macaw. Have a look, she's coming! This species comes from Amazon River in South of America. But Gabriel was born here at the park as part of our successful breeding program. He really enjoy a good fly. And usually we give her twice a day to spot the beautiful leaves. Macaws enjoy eating fruit, seeds, and also nuts. That's why they have very powerful beak. And here they are, Gabriel. Gabriel jenis makau sayap hijau. Spesies ini dapat dijumpai di sungai Amazon di Amerika. Namun Gabriel menetas di Bali Bird Park. Tentu saja dia adalah hasil dari program pengembang biakan kami. So makau sayap ini karakteristik. They have a broad head, slim body, long tail, and also fantastic color plumage. Not only have a beautiful appearance, but macaws also have amazing personalities. They are incredibly intelligent. Nah, jadi burung makaw ini biasanya memiliki bentuk kepala bulat, badan langsing, ekornya panjang, dan tentu saja warna bulu yang mempesona. Tidak hanya cantik, namun burung makaw juga dikenal sebagai burung yang luar biasa pintarnya. Look, she's so beautiful. At the Bali Bird Park, we have some species of macaw, such as military macaw, bafon macaw, hans macaw, and also the scarlet macaw. We breed them, the lay around 2 until 3 eggs. Okay, that's all for Gabriel! Okay, kita selanjutnya punya burung kakak tua. Mereka memiliki bulu yang berwarna putih cantik hampir di seluruh tubuhnya. Dan nyamul mereka yang indah membuat mereka dapat dibedakan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Kita punya kakak tua jamul kuning besar dan kakak tua payung. Well, now we are going to show you some lovely cockatoos. All these birds have beautiful white color plumage all over the body, and their large crest makes them distinctive. Cockatoos are considered to be very intelligent. It is because their ability to mimic, and they use mimic in their own environment to attract their mate and to defend their territory. Ya, kita punya kakak tua jamul kuning besar dan juga kakak tua payung. Mereka memiliki jamul yang berwarna kuning cantik di atas kepalanya. Karena itulah mereka disebut dengan kakak tua jamul kuning.
Sedangkan satunya lagi, Rico, itu dia di atas pohon. Rico adalah jenis kakak tua payung. Disebut kakak tua payung karena dia memiliki jambul yang cantik ketika terbuka menyerupai payung. Ini dia. Hai. Jadi Rico ini memiliki bola mata berwarna coklat yang menandakan Rico yang betina. Sedangkan yang jantan, bola matanya selalu hitam. Jadi mudah menentukan jantan dan betinanya. Okay, thank you. So Rico is a female one because she has brown eyes, while the male has black eyes. At the Bali Bird Park, we have some species of cockatoos, and we breed them. They lay around 2 until 3 eggs, and the incubation period is around 1 month. Okay, right now, look, what is there? So we have some bird-bag. Bird-bag is Balinese word for duck. They are the Balinese domestic duck. Come here, duckies. These are crossbreed between wild duck called the blibis with Indiana runner duck species. If you see bird-bag betutu on the menu outside, this duck is easily used and mixed with tamarind. They are also good at satays or special dish in Bali we call lawar. But our duckies here are the stars of the show. Dan ini adalah bebek Bali domestik ya, semua pasti tahu. Jadi bebek ini adalah hasil perkawinan silang antara bebek liar yang bernama blibis dengan bebek Indiana runner. Jika Anda melihat menu bebek betutu, bebek inilah yang digunakan. Mereka juga lezat sebagai sate ataupun masakan khas Bali yang biasa disebut lawar. Namun bebek kami di sini tentu saja adalah bintang dalam pertunjukan. Okay, ladies and gentlemen, our cockatoos and also the lovely duckies are our last birds for show today. And for the next show, we have Basic Instinct Bird Opera Show at 11:30. So once again, thank you very much. I hope you enjoy the rest of your holiday in Paradise Island of Bali. Thank you. Bye. Terima kasih.